Ya tu. Baru-baru ni beberapa hari lepas tersebar video Datuk Seri Hamzah Zainuddin menyokong pembebasan Datuk Seri Najib Razak. Dia sokong pula. Dia sokong. Ah, itulah. Bukankah cantik bila engkau ada kuasa dulu, kan? Kau ambil tindakan pada Hakim Nazlan. Bukankah cantik bila dia ada kuasa dulu, dia betulkan badan kehakiman. Tapi bila dia ada kuasa, dia tak buat macam tu. Bila dia ada kuasa, kan? Mungkin Hamzah tak macam Muhyiddin lah. Tetapi yalah, betul lah, Hamzah pun tak mengikut sangat Muhyiddin. Kita tahu Hamzah pun taklah terlalu zalim pada Datuk Najib. Kita tak nafikan. Kita tak nafikan. Hari ni kita kena beza juga ni. Hamzah dengan Muhyiddin tak sama. Yang berdendam betul ni Muhyiddin. Apa betul aku kena cakap betul. Ini kita kena, we got to be fair. Tetapi ialah, dia berada dalam kerajaan yang sama. Cuma ialah, dia setiap sagu. Itu pun hampir dua kali Muhyiddin nak buang dia. Dua kali Muhyiddin nak buang dia. Baguslah kalau dia berpandangan begitu. Cuma ialah, dia tak ada kuasa bahawa dia berpandangan begitu, kan? Kalau dia ada kuasa dulu, dia berpandangan begitu, mungkin dia hilang kuasa dia awal sikit. Tapi nak buat macam mana? Yang paling berkuasa ialah Perdana Menteri. Okey? Okey, Tok. Kita beralih ke utara, sehat. Kedah beberapa hari tak ada air. Ha, Kedah, ya. Itu yang gaduh-gaduh sampai tolak kereta tu. Ada orang tanya saya apa salah tulis kot macam tu. Alah. Bila korang tulis dekat Sinar Harian, korang letak situ, rakyat pinjam duit dengan Along. Besar-besar. Apa tujuannya? Bukankah ini dengan niat yang jahat? Ini bulan Syawal tau. Orang patut bermaaf-maafan, buat baik. Kau tulis macam tu. So, what do you expect us to reply? Kau buat macam tu, sedangkan kalau dia besarkan tajuk tu, ramai orang pinjam dengan Along. Kalau kau baca tu teliti, pinjam Along tu, kalau kau pinjam Along nak bayar anak nak sekolah ke, nak nyusukan anak, kita boleh faham. Kita tahu ada orang susah. Tapi ditulis di situ, pinjam Along kerana nak beli kereta baru, nak menyambut apa ni, hari raya. Hari raya ni kalau kita ada lebih, bolehlah kita ikut macam satu dua orang pergi beli baju baru, kan? Aku tahun ni pun aku tak ni, bukan tak mampu, tapi aku tak cukup. Tak ada keperluan. Jadi setengah-setengah orang kita ni, kan? Kalau terdesak sekalipun nak pergi cari Along ni, kalau boleh janganlah, kan? Elak, kan? Tapi biarlah dengan sebab yang munasabah. Takkan nak tukar kereta baru ni pergi cari Along. Takkan persiapan hari raya nak pergi cari Along. Kan? Kita kadang-kadang kita ni biasa susah senang, susah senang, susah senang. Ada kalanya kita betul-betul susah, begitu betul-betul daif. Kalau kita perlu meraihkan dengan cara sederhana, kita cara sederhana. Kalau dengan penuh kekurangan, kita raihkan dengan penuh kekurangan. Yang penting sekali, kau punya amalan sepanjang bulan Ramadan tu, meraihkan kemenangan setelah kau beramal satu bulan. Takkanlah meraihkan kemenangan tu nak kena tukar kereta baru. Itu sebab nak kena pinjam duit Allah. Ni tak munasabah. Tapi memang tak dinafikan. Yang ini, yang Sinar Harian sampai sekarang ni tak ada tulis.
yang dia patut keluarkan. Kenapa hari ini masih ada lagi yang pinjam malu? Kenapa hari ini masih lagi ada orang yang mendesak supaya duit KWSP dikeluarkan? Kerana kesan daripada pentadbiran 18 bulan Muhyiddin yang menutup pintu ekonomi. Sekejap lockdown, sekejap buka. Sekejap lockdown, sekejap buka. Ini yang menjahanamkan hidup rakyat. Kenapa yang ini dia tak kupas? Kenapa yang ini dia tak highlightkan? Kenapa Sinar Harian tak tulis? Bahawa kesan lockdown 18 bulan PKP setengah masa ini berlanjutan sehingga ke hari ini. Kita dah benarkan rakyat keluarkan duit KWSP bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, dah empat kali. Rakyat masih perlukan KWSP kali kelima. Sebab apa? Sebab punca kau kurung orang kerana kau takut parlimen bersidang akan ada undi tak percaya dan kau hilang jawatan Perdana Menteri. Itu aja. Kau sanggup buat orang semua merana sampai ke hari ini. Tapi nak salahkan geng Perikatan Nasional saja tak boleh. Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab ada lagi baral-baral yang mengundi Perikatan Nasional yang dipimpin oleh bapak lockdown negara ni. Yang ni aku memang tak boleh hadap sampai hari ni. Takkan kerana imbuhan kecil yang dibagi, rasuah 300 setengah, 400, 500, ada kat pagu tu sampai 1000 pun ada dapat. Takkan kerana ini, kau sanggup undi orang yang menjahanamkan hidup. Kau tak boleh keluar cari makan. Kau tak boleh berniaga. Kau tak boleh pergi tarik teksi. Tak boleh bawa Grab. Grab on pun tak ada customer. Yelah, memang penyemang teksi boleh cari makan ketika lockdown. Tapi kalau dah orang lain semua tak boleh pergi kerja, semua orang disuruh paksa duduk rumah, siapa nak jadi customer? Ini punca orang tak boleh bayar bil kereta, orang tak boleh bayar bil rumah. Orang terpaksa pinjam alok, pinjam sana, pinjam sini, keluar duit KWSP. Ini kesan. Bertimbun kesannya. Dan akhirnya rakyat nak settle masalah ni, dah empat kali kita bagi keluar KWSP pun tak boleh settle. Tak boleh settle. Hari ni dia orang nak jadi champion keluar KWSP. Ada juga yang baral percaya. Minta maaf cakap. Aku dah tak boleh hadam lah. Minta maaf cakap. Ada lagi yang menganggap orang macam Wan Saiful, Wan Jan, orang macam Ahmad Faisal sebagai hero. Sedangkan bila kita dulu desak KWSP dikeluarkan, inilah malaun-malaun, walaun-walaun yang tak benarkan KWSP itu dikeluarkan. Hari ni orang percaya dengan mereka. Nak buat macam mana? Bukan sikit undi yang diorang dapat. Takkan kerana janji-janji manis diorang. Takkan kerana diorang kata nak bagi KWSP bersasar, kita lupa diorang ni lah yang sanggup hilang jawatan kerana tak nak bagi KWSP. Sampai UMNO terpaksa buat gerakan untuk turunkan Muhyiddin. Lupa. Semua orang lupa. Kita ingat dah buat silap 2018, dia takkan buat silap lagi sekali. 2022, buat perkara yang sama. Tak boleh nak salahkan dia orang. Dia orang ni, 74 orang, ahli politik. Kalau dia perlu menipu, dia orang menipu. Yang kita ni, bodoh sampai kena tipu, kenapa? Ini, kena start berfikir. Sama kat negeri Kedah hari ni. Hari ni negeri Kedah 2020, kita ingat lagi Sanusi kata apa. Sanusi kata 2023 masalah air Kedah selesai. Kerajaan pusat bagi duit berapa banyak? Kerajaan pusat bagi duit 930 juta. Kerajaan pusat bagi duit untuk selesaikan masalah air. Apa jadi? Mana duit tu? Kenapa sehingga hari ini tak selesai? Tak selesai satu hal. Tapi kebodohan yang nyata, dah tahu dah nak musim perayaan, engkau pergi buat maintenance. Apa ni?
pergi cuci pula. Bertambah lagi. Patut yang terjejas ni berpuluh ribu je. Sekarang dah sampai 1 juta yang terjejas. Cerdik ke tak cerdik? So, masalah air yang kecil ni pun kau tak boleh settle. Macam mana kau nak buat apa? Kedah? Integrated Kedah. Integrated Kedah. Aduh, Sanusi. Boleh tahan juga ni kan? Okay.